Kita tahu kalau Taskmaster merupakan pembunuh yang sangat berbahaya, tapi apakah seberbahaya itu sampai bisa membunuh Hyperion? Di suatu malam, rumah dari mantan direktur SHIELD yaitu Maria Hill terlihat telah kacau, barang-barang hancur, darah di mana-mana, dan Maria Hill tergeletak tewas dengan perisai milik Taskmaster menancap di dinding. Sementara itu, Taskmaster saat ini sedang disewa oleh Calhoun, yaitu salah satu anggota keluarga Magia, untuk adu golf dengan Bullseye yang disewa Stepensky. Bullseye nampaknya buruk soal golf, dan ketika Taskmaster menghinanya, sebuah peluru tiba-tiba mendarat di dahi Calhoun, rentetan tembakan mulai menembaki mereka yang membuat mereka segera kabur. Taskmaster pun bertanya-tanya siapa yang diincar penembaknya, dia, Bullseye atau Stepensky, dan ketika mereka berpencar, ternyata dialah yang diincar. Dia pun segera kabur dengan mobil golf, menggunakan kemampuan Ghost Rider yang dia tiru untuk kabur, tapi sang penembak itu terus mengejarnya dengan motor, dan ketika sedang kejar-kejaran, Taskmaster dihubungi seseorang yang ingin membantunya, dan Taskmaster hanya perlu ke arah selatan. Dia pun tidak langsung percaya dan memilih ke tempat panahan untuk menyerang balik. Dia meminjam busur dan panah dari pengunjung dan menggunakan kemampuan Hawkeye, dia melesatkan anak panah ke penembaknya, tapi sang penembak itu ternyata dengan mudah menghindarinya yang membuat Taskmaster terkejut. Dia pun segera kabur dengan panik dan tidak punya pilihan selain percaya omongan orang tadi. Dia pun mengarahkan mobilnya ke selatan, dan ketika bannya hancur karena ditembaki, Taskmaster ngibrit dari sana sambil terus dikejar-kejar penembaknya. Sampai akhirnya, dia tiba di tempat si penelpon yang ternyata adalah Nick Fury. Fury segera pergi membawa Taskmaster, dan Taskmaster langsung bertanya apa yang terjadi, yang dijawab Fury kalau Maria Hill telah dibunuh. Taskmaster pun kembali bertanya oleh siapa, dan Nick Fury menjawab olehnya. Taskmaster pun terkejut, dia merasa tidak melakukannya, dan Fury percaya itu karena pembunuh Maria Hill tidak mungkin begitu bodoh sampai masuk ke mobilnya. Tapi dia tidak tahu siapa pelakunya karena Maria memiliki begitu banyak musuh, dan meski banyak yang tidak suka padanya, tapi orang-orang itu juga sangat menghormatinya, dan dengan dituduhnya Taskmaster sebagai pembunuh Maria, orang-orang itu akan berusaha membunuhnya untuk balas dendam. Taskmaster terlihat tidak peduli, dia merasa hanya perlu kabur ke tempat yang tidak mungkin dikejar seperti Madripoor, tapi Fury malah tersenyum, bertanya apakah dia tahu siapa orang tadi, serta memberitahunya kalau Taskmaster tidak akan bisa kabur karena tidak ada tempat di dunia ini yang bisa menahan Black Widow. Mendengar itu, Taskmaster pun panik karena Black Widow merupakan pembunuh terhebat di dunia yang jauh lebih baik darinya. Dia pun meminta Fury menolongnya, tapi dia juga bingung kenapa Fury menolongnya. Setelahnya, Fury membawa Taskmaster ke daerah Connecticut, ke tempat rahasianya, untuk memperjauh jarak mereka dengan Black Widow. Fury pun langsung mengatur komputernya karena mereka harus segera menyelesaikan semua urusan ini. Fury menjelaskan kalau Maria sebenarnya tidak pensiun, dia hanya mengubah misinya dari profesional ke personal, dan ketika dia mendengar soal kematiannya, dia segera pergi ke semua tempat persembunyian Maria, karena jika dia tahu apa yang sedang Maria kerjakan, dia juga pasti tahu kenapa Maria dibunuh. Tapi yang menjadi masalah, dia tidak tahu apa yang sedang Maria kerjakan, dan yang dia temukan hanyalah sesuatu yang disebut Rubicon Trigger, sebuah sistem di Hammer Mainframe, tapi dia tidak bisa meretasnya. Sistem itu hanya bisa dibuka dengan kunci biometrics, tapi bukan biometrics biasa, karena sistemnya dikunci dengan kinestic signature yang membutuhkan body language bukan hanya satu melainkan tiga orang. Di mana untuk mengakses sistemnya, mereka membutuhkan tiga orang itu di ruangan yang sama, di waktu yang sama, dan memasukkan kuncinya tidak lebih dari 30 detik. Fury pun menanyai apakah Taskmaster bisa meniru orang-orang tersebut, dan Taskmaster menjawab bisa, tapi video tidak akan cukup, dan dia harus melihat secara langsung orangnya.
Fury pun bergumam kalau itulah yang dia takutkan karena tiga orang yang harus dia tiru adalah Phil Coulson, Okoye, dan juga Amy Hamm yang merupakan mata-mata terhebat di dunia yang dikelilingi orang-orang paling berbahaya di dunia. Taskmaster merasa ini akan seru dan bertanya dari siapa mereka mulai, dan Fury menjawab dari yang terdekat yaitu Coulson. Taskmaster pun merasa itu mudah karena Fury adalah temannya, tapi Fury berkata tidak semudah itu karena Coulson sebenarnya telah tewas, dia dibunuh oleh Deadpool, tapi entah bagaimana dia bangkit lagi, sifatnya menjadi agak sinis, dan dia tidak tahu kenapa Coulson membentuk superhero tim untuk pemerintah, tapi yang pasti kalau dia benar-benar Coulson, hari ini adalah hari komiknya. Setelahnya Fury memperingatkan, jika situasinya berjalan buruk, orang yang akan datang adalah Hyperion, Squadron tidak akan muncul karena mereka hanya tukang pamer, yang membuat Taskmaster bertanya, apa yang akan mereka lakukan dengan Hyperion. Setelahnya misi pun dijalankan, dan benar kata Fury, kalau hari ini adalah hari komik Coulson, di mana dia pergi ke toko komik langganannya. Dan saat di sana, melihat orang asing, Coulson mencoba untuk ngobrol, tapi karena mencurigakan, dia sedikit memancingnya, yang membuat orang tersebut yang sebenarnya adalah Taskmaster membongkar penyamarannya dan meninjunya. Untungnya Taskmaster telah berhasil meniru gerak-gerik dari Coulson, dan saat dia akan membuatnya pingsan, Coulson telah lebih dulu memanggil Hyperion yang membuat Taskmaster segera kabur. Fury pun memperingatkan akan kedatangan Hyperion, dan tak lama kemudian, Hyperion mendarat tepat di depannya dan meminta Taskmaster untuk menyerah. Taskmaster pun menolak, dia melempar perisainya yang dengan mudah ditangkis, dan Hyperion langsung memukulinya berkali-kali. Taskmaster pun kewalahan, Hyperion berhasil menangkapnya, tapi dia tidak menyerah, dia menjatuhkan flashbang, memanahnya, menyerangnya dengan pedang, tapi itu semua berakhir sia-sia, yang membuat Hyperion semakin marah. Hyperion pun meninju Taskmaster sampai terhempas, tapi Taskmaster masih tidak menyerah. Dia memanah lagi Hyperion, tapi Hyperion dengan mudah menghindar, dan ketika Taskmaster terjatuh lemas, dia memberitahu Hyperion kalau itu panah bumerang. Panah tersebut berbalik menancap Hyperion, dan ternyata di ujung dari panah tersebut ada serpihan Argonite yang radiasinya bisa melemahkan Hyperion. Hyperion pun tumbang kesakitan, dan itu dimanfaatkan Taskmaster untuk membalas. Dia memukuli Hyperion, dia sangat ingin membunuhnya, tapi Fury memintanya berhenti, yang membuat Taskmaster memutuskan pergi. Fury pun bingung kenapa Taskmaster tidak menggunakan Argonite-nya dari awal, dan Taskmaster menjawab kalau dia harus membuat Hyperion meremehkannya untuk memberitahunya siapa yang lebih baik. Sesaat kemudian Taskmaster tumbang tepat di depan mobil milik Fury.